Waja'ah aydan syakhsun faqala lahu inni la a'taqidu fi fulanin fa innahu kafirun. Ada lagi seseorang telah datang kepada seorang guru. Ujar nang datang, "Guru, ulun kada percaya lawan si anu nang itu. Karena si anu itu kafir." Ujar guru, "Wa ma badalaka min kufri? Ikam wani memadahakan orang itu kafir sehingga ikam kada percaya lawan inya, padahal inya seorang ulama. Kenapa jadi dipadahakan kafir?" Faqala, ujar sinang memadahakan kafir, "Sami'tuhu yaqulu innal ikthara min dzikri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hijab." Nah, perkataannya inilah nang ulun wani memadahkan orang itu kafir walaupun orangnya jadi guru. Karena inya berucap di tengah umum bahwa memperbanyak membaca solawat akan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menjadi hijab, ujarnya. Nah, kata-katanya inilah nang ulun menjadi kada percaya lagi. Artinya mendengar pender orang lalu kada percaya lagi. Gara-gara mendengar pender orang hatinya sarik. Nah, kita kadang-kadang bahkan rancak telah mendengar pender orang sarik, melihat gawian orang marah. Nah itu sebab kita hati belum berasih. Ya kanya berasih hati kita, kada melihat lagi kata-kata dan telinga dan muntung orang nang kada apa kata-kata dan perbuatan orang nang kada baik, kita kada melihat lagi karena mata kita sudah bersih. Contoh nang lebih jelas lagi, kalau bola sentar warnanya putih, setelah kita picek lalu menyala, nah, lalu cahaya yang keluar ke sana adalah putih karena bola senternya putih. Pahamkah? Nah, kalau bola senternya itu adalah hijau lalu dipicik, warna nang keluar ke sana hijau. Jelaskah? Jadi kalau mata kita bersih, mesti nang dilihatnya itu bagus. Kalau masih melihat nang kada bagus, berarti salahnya di mata kita. Itu banyak nafsu kita itu kada sampai berpikir ke sana. Bahkan merasa kita nang bagus, orang itu nang jahat. Kada sadar bahwa bola senter kita nang warnanya kada bagus. Lalu tak ke sana jadi kada bagus juga. Padahal di sana bagus saja. Dindingnya putih. Kenapa warnanya hijau? Karena bola senter nang ditujukan ke sana warnanya hijau, bukan dindingnya nang hijau. Ini orang bepander kalau banyak membaca sholawat lawan Nabi hijab. Ini nang ulun kada percaya. Ini nang ulun memadahkan orang tu kafir. Lalu jawaban tuan guru nang bersih hatinya, nang kawa diikuti pelajarannya, nang tandanya guru itu mati membawa iman. Ujar sidin pakal dahu huwa kaulun sahih. Pander ur tandanya guru itu mati membawa iman. Ujar sidin pakal dahu huwa kaulun sahih. Pander orang itu sangat bujur.
al-iktaru min zikrihi sallallahu alaihi wasallam. Bermula kalau kita memperbanyak menyebut salawat Nabi sallallahu alaihi wasallam, hijabun minasyaitan wa hijabun minanar. Maksudnya pandir orang itu, apabila banyak salawat lawan Nabi, mendinding dari gangguan syaitan, mendinding dari daripada api neraka. Ada maksudan pahaman sinang memadahkan kafir, maksudnya itu tadi jarnya, apabila banyak salawat lawan Nabi, mendinding hati daripada Allah. Mun kaya itu mamaham, lalu ewani memadahkan orang kafir. Padahal tak kata-kata itu maksudnya, apabila banyak salawat Nabi, mendinding diri nang membaca dari gangguan setan dan mendinding dari neraka.